Assalamualaikum, hai teman-teman, welcome to my channel. Hari ini aku mau ajak kalian jalan-jalan sambil kulineran di daerah Jakarta Utara. Tempatnya lagi hits banget nih dan ramai dikunjungi banyak orang. Nah, kita udah sampai di kawasan Pantai Indah Kapuk. Di sini banyak pusat kuliner yang baru dibuka. Lokasi yang mau kita kunjungi namanya Pop at Batavia. Tempatnya bagus deh, konsepnya kuliner di pinggir pantai gitu. Mau tahu gimana keseruannya? Ikutin terus vlog kita sampai selesai ya teman-teman. Pantai Indah Kapuk ini jadi salah satu kawasan elit yang ada di Jakarta. Gak cuma ada kompleks perumahan aja, tapi juga banyak fasilitas penunjangnya. Seperti pertokoan, pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan lain-lain. Fasilitas yang ada di sini terbuka untuk umum, jadi kita yang dari luar kawasan PIK juga boleh banget berkunjung ke sini. Alhamdulillah, kita udah mau sampai di Cove at Batavia. Lahan parkirnya cukup luas, jadi nggak susah cari parkir. Kalau kalian mau kesini, aku saranin sore-sore aja supaya nggak terlalu panas dan juga bisa lihat sunset. Pas kita sampai di atas, ada barcode peduli lindungi. Tapi penjagaannya nggak ketat, jadi bisa lewat-lewat aja tanpa scan. Ayo kita jalan-jalan menelusuri Cove at Batavia Peak. Buat yang hobi foto-foto, di sini banyak banget spot yang instagramable loh. Desain pertokoannya lucu-lucu. Kita jalannya udah lumayan jauh nih, sekarang mau cari cemilan dulu. Oke, kita mau jajan ngedaging dan red dog. Pertokoan di sini bisa diakses dari dua sisi nih teman-teman. Bisa dari sisi yang menghadap ke arah pantai dan juga bisa dari sisi jalan raya. Kalau yang dari jalan raya bisa langsung parkir di depan tokonya. Yuk kita langsung aja order makanannya. Selesai order dengan daging, aku ke atas untuk jajan red dog, makanan khas Korea. Yeay, makanannya udah siap nih. Mari kita makan. Selesai makan, kita lanjut jalan-jalan lagi. Di sini juga ada penyewaan sepeda listrik untuk keliling-keliling kawasan Cove at Batavia Peak. Nah, ini salah satu toko yang nyewain kendaraan listrik itu. Fasilitas toiletnya juga banyak di sepanjang jalan pertokoan ini. Di sini ada restoran yang unik nih, makannya di atas kapal pinisi, seru ya kayaknya. Sebagian akses jalan di sini masih dibatasi karena masih dalam proses pembangunan. Jarak dari Pantai Indah Kapuk ke Bandara Soekarno-Hatta sekitar 15 km. Nah, sekarang kita mau ke Amin Coffee. Amin Coffee ini udah banyak banget buka cabang. Pertama kali buka di Pontianak. Mari kita masuk.
Di sini kita pesan es kopi, roti srikaya, chai kue atau choi pan, makanan khas dari Pontianak. Lihat deh foto-fotonya. Bapak Presiden dan tokoh terkenal lainnya sudah pernah mampir ke Amin Coffee yang legendaris ini. Kopi dan makanan di sini itu recommended banget. Kalian wajib cobain ya. Pantes aja enak. Warung kopinya legendaris. Udah buka sejak tahun 1970. Lebih tua dia daripada aku dong. Gak terasa hari udah makin sore. Waktunya kita pulang. Oh iya, kalau kalian mau cari musola, bisa jalan menuju Urban Farm Peak. Jarak dari Cove at Batavia ke Urban Farm Peak sekitar 500 meter. Di area Urban Farm Peak ini juga banyak kafe yang lucu dan estetik loh. Kayak gini nih tempatnya, kalau malam lightingnya bagus banget. Kalau yang di depan itu bangunan pagoda yang jadi salah satu spot foto favorit pengunjung. Oke, sekian vlog jalan-jalan kita hari ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai ya teman-teman. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.